Om Swastiastu. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan di panggung terbuka Retio Mandala Institut Seni Indonesia ISI Denpasar. Tentunya masih dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022 dengan mengangkat tema Danu Kerti, Kuluning Amrata, memuliakan air sumber kehidupan. Oke, itu langsung saja akan kita saksikan. Dan sebagai penampilan pertama, kami tampilkan dari Sekebarong Chandra Geni Tatasan, Kelurahan Tonjo, Kecamatan Denpasar Utara, Duta Kota Denpasar. Ya, inilah para penabur dari Sekto Barong, dari Duta Kota Denpasar. Selanjutnya, silakan tamu hormat dari Duta Kota Denpasar. Bersifat bebali, di mana fungsinya ritual yang identik dengan sesuanan di kalangan masyarakat Bali dan dipercaya sebagai kekuatan mistis yang menuntun keyakinan manusia dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran serta memiliki kekuatan gaib atau diyakini dapat melindungi keselamatan manusia. Di dalam konteks seni pertunjukan tari barongket, pada umumnya terdiri dari yang disebut dengan pepeson dengan iringan gending bebarisan atau petopengan, gending condong, gowak macok, pelayon, pengecek, nyintip jangkrik atau perangrang, dan terakhir yang disebut omang. Dengan koordinator I. Nyoman Sadio, pembina tabuh I. Gede Putra Wirawan, I. Wayan Sudarmaja, I. Wayan Merda, dengan pembina tari Putu Bagus Wisnawa. Dirinya sekarang Duta Kota Denpasar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.